Saudara Korps Marinir membantah kejanggalan kematian Letu Eko Damara ketika bertugas di Papua. Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Marinir Endi Supardi menyayangkan pihak keluarga enggan menerima penjelasan. Marinir TNI Angkatan Laut memastikan bahwa Letu Eko meninggal bukan karena dianiaya. Endi menjelaskan proses penemuan jenazah korban, evakuasi hingga proses pemakaman dilakukan sesuai prosedur. Bahkan keluarga dipersilakan melihat hasil pemeriksaan jenazah korban. Namun pihak keluarga enggan mempercayai keterangan dan hasil investigasi. Yang kedua, beliau menyampaikan di sini ada bukti lebam-lebam seperti di dekat mata, kemudian di tangan dan di punggung. Kami langsung cek koordinasi seperti yang ada di Zoom sekarang, kami undang sengaja ini. Beliau-beliau ini sudah disumpah, baik dokter maupun perawat termasuk saya sendiri sebagai Komandan Korps Marinir disumpah sesuai agamanya masing-masing. Kami sudah sampaikan apa adanya. Di foto tidak ada sedikit pun lebam, baik di pelipis dekat mata maupun di tangan. Di sana foto saat dimandikan ada dan sudah kami kirimkan. Letu Laut Eko Damara mengalami luka tembak di bagian kepala. Letu Eko merupakan personel TNI dari Yonkes 1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RI PNG PNG Yonif 7 Marinir. Terkait dengan sebab kematian, keluarga Letu Eko menduga adanya tindak penganiayaan. Kejanggalan kami maksudku adalah luka lebam yang tidak merata di tubuh. Kemudian ada seperti luka sundutan rokok. Nah, ini kan aneh. Apa mungkin orang bunuh diri itu ya, melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri? Ini kan sudah aneh. Jadi setelah melihat itu, ya kami berpikir ini kan kami.